Okay, what's up guys, kembali lagi bersama gue di channel Tony Lo. Dan kali ini kita akan kembali membahas game GTA 5 teman-teman ya. So welcome buat semuanya yang lagi menonton video ini. Dan seperti yang kalian tahu, di video kemarin kita sudah membahas tentang cara pemasangan mod menu. Dan kali ini gue bakal lagi ngebahas soal mod-modan juga nih teman-teman ya. Tapi sekarang itu beda lagi nih guys ya. Itu mod add-on patch ataupun cara agar kalian bisa ngeganti karakter kalian dengan berbagai macam karakter dan berbagai macam wujud gitu teman-teman ya. Intinya beda-beda karakter dan itu bisa kalian rubah-rubah dan itu bisa kalian dengan bebas kalian ganti-ganti gitu guys ya. Kalau misalkan kalian bosan dengan si Franklin, dengan si Michael, dengan si Trevor, kalian bisa ganti pakai karakter seperti Iron Man, Black Panther, Spider-Man kayak gitu-gitu ya karena nice. Jadi kali ini gue bakal langsung aja ngebahas tentang mod add-on patch ini. Dan kita bakal langsung saja ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar kalian ya, sekarang sudah ada 5 file yang emang harus kalian download teman-teman ya. Dan nanti untuk link downloadnya sendiri bakal gua taruh seperti biasa di kolom komentar. So buat kalian yang nanya-nanya linknya di mana, itu ada di kolom komentar teman-teman ya. Gua nggak simpen di deskripsi. Kenapa ya? Biar kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu sebelum kalian nyampe ke link yang udah gua siapin gitu cuy ya. Oke, jadi ini adalah step yang harus benar-benar kalian ikutin, benar-benar kalian jangan skip pokoknya teman-teman ya, biar nanti si gamenya itu berjalan dengan baik dan gamenya pun nggak nge-crash gitu guys ya, dan gamenya pun nggak ngebug sama sekali dan mod-modnya ini bisa terinstall dengan benar-benar sangat-sangat pas gitu teman-teman ya. Oke, untuk pertama-tama kalian harus mengekstrak terlebih dahulu file yang namanya itu adalah add-on patch, karena seperti yang kalian lihat di judul itu gua bakal bikin video tentang add-on patch ini ataupun mod skin karakter di game GTA 5 teman-teman ya. Oke, kemudian setelah kalian ekstrak, kalian masuk terlebih dahulu ke foldernya, dan di sini ada banyak banget file yang harus kalian copy. Itu hanyalah 3 file ini aja sama satu folder script aja teman-teman ya, yang ini sama yang ini. Yang ininya kenapa gak di copy juga bang, yang ininya kita gak usah copy karena nanti si add-on patch-nya sendiri itu bakal nge-install si DLC pack-nya ini langsung teman-teman ya, ketika kita sudah ngebuka si add-on patch editornya gitu cuy. Oke, kemudian kita bakal langsung aja copy, klik kanan di sini dan kalian tinggal pilih copy. Kita bakal copy kemana ya? Tentu saja ke file lokasi si GTA 5 nya teman-teman ya. Jadi gua bakal langsung aja menuju ke file si GTA 5 nya oke, let's go. Nah teman-teman, kita sudah berada di dalam file si GTA 5 nya dan di sini kita bisa langsung aja paste kan ya, klik kanan dan langsung aja paste teman-teman. Nah nanti filenya itu bakal langsung tercopy di sini, dan itu berarti si add-on patch ini sudah setengah terinstall teman-teman ya, belum semuanya terinstall. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat di skin yang tadi itu si DLC pack nya itu belum sama sekali kita copy ya. Jadi kalian terus ikutin dulu nih video ini. Oke teman-teman, kita bakal balik lagi ke folder hasil downloadan file kita tadi. Let's go. Nah kemudian untuk file selanjutnya yang harus kalian ekstrak itu adalah si native UI teman-teman ya. Ini adalah file yang harus kalian juga wajib copy ke file GTA 5 nya. Kenapa? Karena nanti biar bisa si add-on patch ini berjalan dengan sangat-sangat lancar dan baik gitu teman-teman ya. Oke, jadi gua bakal langsung aja masuk ke folder ini, dan di sini ada 2 file tentu saja. Tinggal kalian drag aja kayak gini di blok ya kan, terus kemudian klik kanan dan copy juga, dan kita bakal langsung pastekan aja ke file location GTA 5 nya teman-teman ya. Oke, setelah kalian masuk ke folder GTA 5 nya, kalian jangan paste dulu di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena ini berbeda lagi nih untuk native UI nya inilah alasan kenapa gua memperlihatkan ke kalian, yaitu kalian harus menginstal terlebih dahulu file yang namanya add-on patch tersebut ya, dengan folder scriptnya. Karena nanti kita untuk native UI nya ini bakal kita masukkan ke folder script ini teman-teman ya. Nah di sini seperti yang kalian lihat sudah ada patch selector, dan ini emang langsung bawaannya dari si add-on patch dan juga si native UI nya teman-teman ya. Nah gua bakal langsung aja paste di sini. Oke, jadi kita bakal langsung aja paste di sini seperti biasa, klik kanan dan paste kayak biasanya. Dan setelah kita sudah menginstal si native.ui-nya,
native UI-nya, maksud gua bukan native UI. Kita bakal balik lagi ke file downloadan yang tadi, dan kemudian yang harus kita copy selanjutnya itu adalah si script hook v, teman-teman ya, ataupun script hook v.net. Pokoknya dua file ini tuh beda guys ya. Ini script hook v dan juga ini script hook v.net. Oke, kita bakal langsung aja ekstrak seperti biasa. Dan kita bakal langsung aja masuk ke folder script hook-nya, dan di sini ada bin. Jangan kalian copy si folder bin-nya, teman-teman, tapi kalian harus masuk terlebih dahulu ke folder bin-nya, oke. Okay? Nah, di sini baru kalian copy dua file ini, script hook-v sama yang di input 8 di LL. Kenapa yang native trainer-nya kagak lu copy juga, Bang? Kenapa? Jadi untuk native trainer ini sangat-sangat bertabrakan sekali, teman-teman, dengan file mod menu yang sebelumnya gua udah perlihatkan juga ke kalian di video sebelumnya gitu cuy ya. Jadi gua udah punya mod yang namanya menu, teman-teman. Itu menu trainer itu udah bener-bener komplit banget ya untuk cheat spawner mobil, cheat senjata, cheat apapun itu. Bahkan kalian bisa bikin film juga tuh guys ya di menu tersebut, teman-teman, ataupun di menu trainer itu kalian bisa buat film GTA 5 juga gitu cuy ya. Jadi gua nggak bakalan copy si native trainernya ini. Gua cuma bakal copy si script hook-v dan juga si input.8.dll nya, oke. Jadi gua bakal langsung aja copy di sini, klik kanan copy, dan kita bakal balik lagi ke file Grand Theft Auto 5 nya, oke cuy. Oke, nah di sini baru kita bakal langsung aja paste di file location GTA 5 nya. Ini udah nggak usah masuk ke folder-folder lagi nih guys ya, kita tinggal langsung aja paste di sini cuy, oke. Script hook-v, dan gua bakal langsung aja replace karena sebelumnya gua udah install juga si script hook v nya ya teman-teman ya. Dan kemudian kita bakal langsung aja copy juga yang namanya si script hook v.net. Ini adalah file terakhir yang harus kita copy, teman-teman ya. Seperti biasa kita bakal langsung extract file di sini, dan kita bakal langsung copy semua file si script hook v.net nya, teman-teman ya. Seperti biasa kita block semuanya sampai sini, yang ini nggak usah ya, yang dua file ini license sama readme ini kagak usah. Kita langsung klik kanan copy dan balik lagi ke file location GTA 5 nya, dan di sini kita copy lagi, klik paste, teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu guys untuk cara penginstalan si mod-modnya ataupun si file-file yang harus kalian download tadi, teman-teman ya. Oke, untuk yang terakhir itu adalah OpenIP ya, ataupun si file untuk bisa ngerubah-rubah file GTA 5 nya itu, yaitu aplikasi OpenIP ini. Jadi kita bakal langsung aja install di OP setup nya ini. Kita bakal langsung klik dua kali, kemudian klik bahasa Inggris ya. Gua yakin kalian gak bakal ngerti juga bahasa Rusia, jadi seenggaknya bahasa Inggris ini ya sama gitulah ya hurufnya sama huruf bahasa kita, cok. Oke, jadi bakal gua langsung aja lanjut ke continue. Nah, di sini kalian tinggal tunggu aja sebentar kayak biasa ya. Di sini centang aja, continue lagi, kemudian continue lagi, dan klik yes, teman-teman ya. Ini space yang harus kalian siapin nih ya untuk OpenIP ini, cuy. Pokoknya kalian harus siapin space hard disk itu sekitar 200 GB atau 150 GB lah guys ya, seenggaknya. Karena kenapa, nanti bakal ada file-file si GTA 5 yang originalnya itu kita bakal copy ke folder si mods-nya, teman-teman ya, ataupun si OpenIP ini. Oke, jadi ini udah selesai, udah complete, kita bakal close dan kita bakal buka si OpenIP-nya tersebut, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini kita bakal langsung aja buka si aplikasi OpenIP-nya ya. Nanti si OpenIP-nya ini setelah diinstal itu bakal langsung ada di desktop kalian, dan sekalian tinggal pilih yang Grand Theft Auto 5 dan pilih yang Windows ya, karena di sini gua juga pakainya Windows, jadi gua bakal pilih yang Windows. Oke. Nah, di sini kalian tinggal arahin aja nih ya, choose Grand Theft Auto V folder. Jadi ini kita harus arahin aja si folder GTA 5 nya itu ada di mana, file location instalasi GTA 5 kalian tuh ada di mana gitu, kalian tinggal arahin aja gitu cuy ya. Oke, setelah udah kita klik continue dan kemudian klik juga continue lagi, jangan klik yang close, ingat klik continue, teman-teman ya, karena kalau misalkan kalian klik yang close itu kalian bakal balik lagi coy ya, jadi nggak jadi gitu instalasi OpenIP nya ini. Oke, kita tinggal tunggu aja si OpenIP nya ini berjalan dengan lancar dan instalasinya ini bakal selesai sendiri gitu cuy ya. Nah, di sini ada kayak gini-gini nih, kayak biasa ya. Ini setelah install pasti kayak gini gitu cuy. Oke, untuk kalian yang pertama kali install OpenIP, di sini kalian benar-benar harus ikutin tutorial dari gua guys ya, yaitu kalian harus masuk terlebih dahulu ke bagian tools ini, teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja yang tools ini, kemudian pilih yang bagian AC Manager, teman-teman ya.
Nah, di sini kalian tinggal tunggu sebentar dan kemudian di sini bakal kalian lihat ya ASI loader openip.asi dan open camera. Ini sebelumnya belum pernah gua install, teman-teman. Jadi kalian tinggal install-install aja nih ya. Udah pasti nanti kalian juga pasti belum keinstall gitu. Jadi kalian tinggal install-install aja semuanya. Ini bakal cepet banget ya, nggak bakalan lama. Kemudian setelah itu kita tinggal langsung close aja, dan apa yang harus kita lakukan itu adalah kita harus membuat folder mods terlebih dahulu, teman-teman ya, seperti ini gitu guys. Gimana caranya, Bang? Kalian tinggal langsung aja masuk ke file location GTA 5 kalian terlebih dahulu ya kan. Oke, setelah kalian udah masuk ke folder GTA 5 kalian, itu kalian tinggal create new aja di sini, pilih folder gitu guys ya. Nah, kalian tinggal pilih aja nih, bikin namanya sendiri gitu ya, mods kayak gini cuy. Oke. Nah, karena di sini gua udah bikin folder modsnya, jadi gua nggak bakalan bikin folder lagi cuy ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kalian sudah bikin folder mods ini, kalian langsung aja nih ya copy dua folder update sama yang X64. Kalian tinggal copy aja di sini, klik kanan copy, kemudian masuk ke mods, dan kalian tinggal paste di sini teman-teman ya. Kalian tinggal paste di sini. Ingat-ingat guys ya, ini kalian harus benar-benar copy dua folder ini ke folder mods ini. Agar apa? Agar nanti si OpenIP-nya itu bisa berjalan dengan baik dan file asli GTA 5 kalian itu tidak terganggu sama sekali dengan mod-mod yang nanti kalian mungkin bakal install beberapa mod-mod gitu ya. Jadi itu file original itu gak bakalan keganggu, alias ini kayak bikin backupannya gitulah ya, kayak gitulah istilahnya. Oke, jadi kita bakal langsung aja paste di sini, dan setelah kalian paste nanti semua folder itu bakal ada di sini dan file-filenya itu bakal ada di sini teman-teman ya. Oke, setelah kalian paste kita tinggal balik lagi aja ke bagian OpenIP-nya teman-teman ya. Di sini kalian jangan close seperti biasa, kalian cuma tinggal copy aja, atau kalian juga kalau misalkan di sininya itu belum terbaca si folder mods-nya, kalian tinggal close aja kemudian buka lagi lah, pokoknya kayak gitu ya seperti biasa. Oke, setelah itu kalian jangan lupa untuk klik bagian ini teman-teman ya, edit mode gitu guys ya. Nah, klik yang edit mode, kalau misalkan ada yang kayak gini kalian tinggal klik yes aja, nggak apa-apa cuy. Oke, setelah itu kita bakal langsung masuk ke bagian modsnya teman-teman. Nah, ke folder mods ini, ke folder update ya kan. Nah, di sini nanti kita bakal rubah si file ataupun kita bakal copy si file karakter yang nanti bakal kita install di game GTA 5 nya. Dan di sini gue juga udah siapin karakter yang sangat beautiful sekali teman-teman ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian gitu ya. Ini karakter yang bakal gua install nanti ini di GTA 5 cuy ya. Jadi kenapa gua pilih yang ini, karena ini tuh skinnya benar-benar bagus banget gitu guys ya, HD banget gitu dan jelas banget, nggak burik gitu ya intinya lah. Oke, jadi gua bakal langsung aja ke file karakter ini dan kita bakal langsung instalasi si file karakter ini cuy. Nah teman-teman, jadi inilah file yang nanti kalian harus juga bisa dapetin ya. Kalian tinggal milih aja skinnya mau yang mana gitu, terserah coy ya. Kalian mau pilih yang Iron Man, mau pilih yang Panther, mau pilih yang Spider-Man mungkin ya, itu terserah kalian pokoknya guys. Itu tinggal pilih-pilih aja, asalkan di website tersebut itu kalian pilih yang ada nama add-on patch-nya gitu guys ya. Jangan yang lain-lain, pokoknya yang ada nama add-on patch-nya itu kalian bisa install karakter tersebut teman-teman ya. Oke. Nah, karena di sini gua udah pilih yang Mommy Ninja ini, jadi kita bakal langsung aja ekstrak si file ini di sini ya kan, bakal ekstrak kayak gini langsung. Nah, di sini ada banyak banget folder, jadi ini cuman pilihan aja sih ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai yang custom hair ini nanti rambutnya kayak gini. Dan kalau misalkan kalian mau pakai yang defaultnya aja yang bawaannya mungkin langsung kayak gini juga gitu ya. Intinya nggak ada modif-modifan lah. Kalau custom kan berarti itu dimodif gitu ya si karakternya. Oke, jadi gue bakal pakai yang original aja. Gimana cara kopinya? Kalian tinggal ikutin aja gue teman-teman ya. Kalian bisa baca juga nih bagian Redmi ini ya. Dan bisa baca juga ini ada cara-caranya juga untuk nge-replace ataupun menambahkan si add-on page-nya nih teman-teman ya. Nah, karena di sini gue mau nambahin add-on page-nya, jadi gue nggak mau nge-replace file aslinya, gue bakal nambahin aja. Jadi kita bakal langsung aja ke cara instalasi si pad-nya ini ataupun si karakter skin-nya ini gitu cuy ya. Oke, let's go. Nah, setelah kalian buka OpenIP ini, kalian pilih yang bagian mods, kemudian pilih yang bagian update di sini ya, klik pilih juga yang bagian X64 teman-teman. Nah, di sini seperti yang kalian lihat ada DLC pack, kita bakal buka juga DLC pack, dan di sini kalian tinggal pilih yang add-on patch teman-teman ya, folder add-on patch, inget-inget tuh guys ya.
folder add-on patch. Kalau misalkan kalian belum ada folder add-on patch-nya ini, kalian buka terlebih dahulu aplikasi add-on patch yang sebelumnya kita udah install gitu ya. Kalian buka dulu, nanti si folder add-on patch-nya ini bakal muncul sendiri nih di DLC pack-nya gitu ya. Nanti bakal muncul sendiri gitu cuy. Oke, jadi gue bakal langsung aja ke sini dan kita bakal langsung aja buka lagi di DLC RPF-nya. Dan nanti kita tinggal buka lagi bagian patch.rpf. Nanti gue bakal tulis aja deh ya di layar kalian gini gitu, bakal gue tulis jadi biar kalian gak bingung juga ya untuk masuk ke folder mananya gitu cuy ya. Oke, bakal gue tulis aja biar kalian gak bingung gitu. Nah, di sini sudah ada beberapa file-file yang memang sudah terinstall dari sananya ya. Dan untuk cara penginstalan si karakter yang nanti kita bakal install nanti itu, kita bakal langsung aja masuk ke folder default hires, dan di sini kita bakal copy aja 4 file ini ya, kecuali yang ini gitu cuy. Gua bakal langsung aja copy ataupun drag juga bisa ya, terserah. Nah, kemudian kalian pastekan aja di sini, ataupun lebih mudah di drag gitu guys ya. Kita bakal drag aja kayak gini gitu cuy. Nah, kita bakal drag kayak gini dan nanti si filenya itu bakal masuk langsung ke sini nih, Momi Ninja nih namanya ya. Nah, dan ingat-ingat namanya ini Momi Ninja teman-teman ya. Ingat-ingat cuy. Oke. Kemudian setelah itu kita sudah berhasil menginstal si skin mode-nya ini di OpenIP, dan sebelum kita close semua ini, kita bakal masuk lagi ke satu folder yang ini benar-benar sangat penting sekali, karena tanpa kalian merubah ini itu mode-nya itu pun nggak bakalan berjalan dengan baik juga gitu guys ya. Nggak bakalan terbuka juga gitu cuy. Oke, jadi kita bakal langsung aja cuy. Let's go. Nah, di sini setelah kalian install si skinnya tadi, kalian tinggal masuk aja ke bagian mods, kemudian bagian update, kemudian bagian update.rpf. Nah, di sini ada bagian common, kita pilih yang bagian common teman-teman ya. Kemudian di bagian data. Nah, di sini seperti yang kalian lihat juga ada banyak banget file, dan file yang kita cari itu adalah dlclist.xml teman-teman ya. Ingat-ingat dlclist.xml kita cari gitu cuy ya. Dan di sini kalian tinggal klik aja, klik kanan gitu ya. Kemudian pilih bagian edit. Nah, bakal muncul OpenIP text editor, kalian scroll ke bawah teman-teman ya. Kalian scroll ke bawah dan kalian tambahkan si tulisan add-on pad teman-teman kayak gini gitu cuy ya. Kalian tinggal tambahkan aja nih. Nah, bakal gua contohin aja lah ya. Nih, kita balik lagi. Kalian tinggal copy aja bagian ini. Copy bagian ini, di copy. Kemudian klik enter satu kali dan kalian tinggal paste di sini teman-teman ya. Kalian tinggal klik kanan, paste di sini, dan kalian tinggal ganti aja nama yang ini nih cuy ya. Kalian ganti nama yang ini dengan add on patch. Jadi biar si DLC pack add-on patch-nya itu terbaca dan nanti karakternya itu pun bisa berubah teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita tinggal langsung aja klik save. Setelah kalian selesai bikin add-on patch ini, kalian tinggal save dan nanti bakal terclose sendiri, dan setelah itu semuanya sudah beres ya untuk aplikasi OpenIP ini. Kita bakal klik yang bagian edit mode ini biar apa? Biar nanti si skinnya itu terapply teman-teman ya, jadi benar-benar sudah terpasang gitulah intinya, dan kita bakal langsung close aja setelah itu cuy. Oke, okay? Oke teman-teman, setelah kalian menginstal si skin tadi dan setelah kalian menambahkan text editor di OpenIP tadi, kalian tinggal langsung aja balik ke file location GTA 5 nya dan kalian tinggal buka aja bagian add-on patch editor teman-teman ya. Kalian tinggal buka aja. Oke, okay, di sini nggak bisa diklik dua kali, jadi kalian harus buka file add-on patch ini dengan run as administrator gitu teman-teman ya. Kalian klik kanan dan kalian klik run as administrator dan kalian tinggal tunggu aja. Dan di sini sudah ada sebenarnya ya guys ya, Momi Ninja ini sebenarnya udah gua coba juga. Jadi bakal gua perlihatkan lagi gimana cara kita menambahkan si skin tadi gitu cuy ya. Oke, jadi gua bakal delete terlebih dahulu biar kalian bisa paham dari awal gitu guys ya. Kita bakal delete. Nah, jadi caranya itu seperti ini teman-teman ya. Kita bakal langsung aja klik bagian pads, kemudian klik bagian yang new pad. Nah, di sini kalian harus samain nama skin dengan model name ini gitu teman-teman ya. Nama skin yang kalian download dengan model name ini. Jadi gua bakal balik lagi ke folder tadi ya kan. Folder ini. Nah, jadi di sini namanya itu Momi Ninja nih ya. Kalian tinggal blok aja kayak gini. Klik kanan dan copy aja pokoknya teman-teman ya. Kita bakal copy aja si teksnya ini, gua bakal copy dan kita bakal balik lagi ke add-on patch-nya kayak gini, dan kita bakal langsung aja paste di sini teman-teman ya. Nah, karena karakternya ini cewek, seperti yang kalian lihat di foto juga itu adalah karakternya cewek, jadi di sini juga kita pilih yang bagian
ad type-nya ini female, teman-teman ya. Kita pilih yang female, dan untuk streamer-nya pun kita ganti dengan yang false, teman-teman ya. Jangan yang true. Ingat-ingat guys, jangan yang false, oke. Nah, setelah itu kita tinggal aja klik bagian ad fed. Oke, jadi nanti sudah tertambahkan ya si Momi Ninja-nya ini. Oke, jangan di-close terlebih dahulu, kita klik lagi yang bagian rebuild. Oke, setelah sudah selesai, semuanya sudah terinstall dengan baik, dan kita bakal langsung aja coba kira-kira skinnya ini bakal berjalan dengan baik atau tidak, teman-teman ya. Oke, let's go, kita bakal langsung aja masuk ke game GTA 5-nya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam game GTA 5-nya, dan seperti yang kalian lihat ini gua sudah memakai si Michael, teman-teman ya. Nah, di sini untuk cara kita nge-spawn si karakter yang udah kita install tadi itu seperti apa? Di sini kalian tinggal klik aja di keyboard kalian, yaitu huruf L, teman-teman ya. Nanti bakal muncul pad selector seperti ini. Nah, kemudian kalian klik enter di bagian add-on pads. Nah, tadi kan kita udah ngedit tuh ya kan bagian add-on pads editornya. Nah, jadi di sini udah ada nih Momi Ninja ya kan, seperti yang gue bilang tadi. Kita udah nginstal si Momi Ninja ini, teman-teman, seperti yang kalian lihat di gambar juga gitu, dia itu seperti apa gitu kan. Sangat beautiful sekali, men. Oke, let's go, gua bakal langsung aja klik enter di si Momi Ninja ini. Bam, dan semuanya bakal berganti, ataupun si karakter kita bakal berganti, enggak semuanya sih ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya kan, gila men ya. Modelnya ini sangat-sangat beautiful sekali dan sangat-sangat 3D sekali, teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat men, ini benar-benar bagus banget. Kenapa gua pilih karakter ini? Karena emang ini tuh HD banget guys, benar-benar bagus banget gitu cuy, sangat-sangat bagus sekali bro ya. Nah, untuk cara ganti bajunya itu seperti apa ya, karena ya seperti yang kalian lihat di gambar juga itu bajunya banyak banget. Nah, buat kalian yang pakai mod menu itu, kalian bisa langsung aja mengganti si baju karakter kita ini nih guys ya. Seperti apa caranya ya, seperti biasa kita klik F8 teman-teman ya. Amon penyok kayak gini, kemudian pilih player option dan wardrobe. Nah, di sini ada di bagian outfit kalau nggak salah ya. Oh, bukan, di bagian torso, bagian baju gitu guys ya. Nah, kalian tinggal klik aja arah ke kanan gitu guys ya. Oh kan, ini otomatis langsung ganti nih customnya men, keren banget ya kan. Oh, ada sih yang ngebug kayak begini ya, ada yang ngebug kayak tadi nih kayak gini ya kan, gak ada ininya anjir, gak ada badannya sama sekali. Tapi ya gue pengennya sih pakai yang ini aja nih guys ya, karena ini lebih uwu-uwu gitu bro ya, lebih uwu anjay. Oke, nah jadi kayak ginilah guys ya untuk penginstalan si mods add-on pairs ataupun mod skin karakter di GTA 5, temen. Buat kalian yang masih belum paham juga, kalian bisa ramein aja di kolom komentar, atau kalian bisa tanyain aja di kolom komentar guys ya, untuk kalian yang masih belum mengerti. Dan semoga aja sih kalian langsung mengerti gitu guys ya dengan penjelasan gua, karena udah sedetail mungkin gua jelasin boy ya, meskipun ya emang agak sedikit belepotan anjir gua ngomong, sorry banget. But by the way, kalau misalkan kalian gak skip videonya sih, kalian pasti udah langsung bisa gitu guys ya, udah langsung mengerti dan paham maksud gua gitu teman-teman. Oke, jadi seperti inilah untuk tutorial video game GTA 5 kita kali ini. So, thank you buat semuanya yang sudah menonton video gue sampai habis. Thank you juga buat semuanya yang udah like, share, dan juga subscribe channel ini, yang udah ikutin terus video gue, udah ikutin terus game-game gue ya kan, apapun game yang gue bahas kalian udah ikutin. Thank you juga buat semuanya cuy. Oke, jadi sampai sini dulu aja untuk video kali ini. See you in the next game, see you in the next video. Salam toning, salam gaming, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ciao. Nah, makanya kalau pengen bisa, pengen tahu itu, ikutin videonya, jangan di skip lah. Ini kayak bocah, lu pada pengen bisa tapi skip video, ujung-ujungnya banyak nanya dan bikin rusuh. Bilangnya malah gua ngehoak, bilangnya gua malah scam lagi ntar. Makanya ikutin. Cot.